Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amir Ali Channel. Okey, petang ni aku nak tunjuk satu lagi lah. Apa? Nostalgia dulu-dulu. Kami nak bakar ni lah. Nak goreng biji janggui atau biji gajus lah. Memang kami dulu-dulu waktu kecil selalu lah buat benda ni kan. Sebab pokok janggui dah, ambil biji dia. Kita nak, petang ni kita nak tunjuk lah. Cara orang dulu-dulu nak goreng biji janggui ya, nak ambil dia punya dalam tu kan. Macam kacang tu orang panggil cashew. Cashew lah. Cashew nut. Okay, jom kita tengok benda apa yang diperlukan. Okay geng, barang-barang dia simple lah. Kita ada ni ya. Biji janggui ya. Kalau lagi banyak lagi bagus ya. Kalau biji besar dia ada isi ya dalam dia. Okay. Itu ada bekas ni. Tin aluminium ni. Besi aluminium tu kita sediakan api ya. Okey. Sebab apa kita kena goreng dia? Sebab dia punya kulit kat biji ni dia ada getah tak? Getah dan minyak. Getah tu kalau kena mulut kita, kena kulit kita, bahaya, dia boleh buat jadi melecok ni tu kan. Jadi kita kena goreng dan bakar sampai dia hangit, sampai hilang getah dia. Oh, kita boleh ambil dia punya biji lah. Okey, jadi api ni kita bagi garam dulu. Kita bagi panas sikit, tu baru kita letak ah. Okey. Jom. Kasih garam dulu ah. Om, jaga. Lakan jauh. Okey, guna minyak diesel lah. Jangan guna minyak petrol pula. Okey, sambak apa. Okey geng, kita goreng dulu ah. Sampai dia hangit sikit ah. Sampai dia hitam tu. Okey. Sambung lagi. Okey geng, kita punya janggui, biji janggui ni dah ni ah. Dah garing ah, apa? Hangit sikit eh. Dia akan bunyi ceh-ceh tu sebab ada minyak dalam tu. Getah dia tu. Nanti hujung-hujung baru kita bubuh api dalam ni ah, bagi dia terbakar. Minyak ni dia akan menyala nanti dalam ni. Okey. Kita tunggu lah. Nampak bunyi dah. Nampak dengar bunyi dah. Okay. Kacau dulu lah. Nampak apa? Ui, nyala geng. Okay, nampak dah dia dah sambak lah. Dia punya minyak tu ada dalam ni lah. Minyak daripada biji tu. Getah dia tu. Dia akan menyala dalam ni lah. Dalam tin ni kan. Kita akan biar lah dia menyala lah. Kita akan kacau dia bagi dia tak angin lah. Wow. Awas lah. Sambak eh. Dia minyak ah, macam minyak petrol tu. Tau. Jaga ah. Jangan sambak kening ah. Payah tak ada kening. Dia punya bekas ni ada lubang kat bawah. Sekarang dia akan sambak. Kalau tak ada lubang, apa kena bubuh api dalam ni. Okay, mantap geng. Tu dah. Padu. Okay, nampak dia dah hangit lah tu. Dia punya api pun tak menyala. Tak makan tu. Maksud dia dah habis lah getah dia. Terang mana? Sampai terang mana? Tanya mak sayang. Tanya kita punya otai sah. Okey kan, kita akan tanya kita punya otai ah, tengok tahu mana. Dah wei. Okey kan, kita punya buat biji janggui dah masak ah. Hak mana kentung tu kira isi dia tak ada ah dalam. Cuba kita terlebih bakar. Besar-besar tu mungkin ada lah. Kita biar dia sejuk sikit baru kita katok lah, bagi pecah. Okay. Okay geng, lah ni kita nak katok tengok lah. Tengok ada isi ke tak ada lah dalam ni. Hangit dah pak. Okay. Dah. Hangit dah weh. Boleh.
Okey, okay, kan ni dah punya isi ah. Garing. Dia garing sikit ah, ni kita bakar. Alah hancur. Okey, ni dia punya isi ah. Hak kita duk beli kan cashew nut tu hak ni ah. Kita tak nampak bentuk sikit ah. Hancur dah. Sebab garing hak kita bakar tadi. Duk kalit api dia garang. Okey, jom kita bolang bekas dulu ah. Mantap kan, wangi yuk bau dah. Katok lagi ah. Tak hak besar-besar mungkin ada isi ah. Okey, tu nampak tu. Tengok pecah. Oh, pecah tu. Hangit ni. Ya, kentung. Pelan sorry wey. Pelan wey. Dia api dia garang tadi sangat. Tadi tak kacau gini. Cetik nyesat kan. Alamak, kentung kan. Kentung. Dia punya ni pula kecil kan biji dia. Ambil kak. Okey okey. Cek okay, yang tu. Hak ni cek elok noh. Sikit kot yang tu. Ah pecah. Oh, ni sikit okey ah ni. Okey sikit. Kita sikit. Okey kan. Ni elok sikit ah. Nah. Ah tu dah. Ah mantap kan. Alhamdulillah boleh buat kuih raya eh. Terbaik. Buah ni lah. Terkatok lagi eh. Dengar okay. Tak apa. Okey. Okey, mantap geng. Ni ah. Bentuk asal dia. Bentuk asal dia macam ni ah. Perfect ah tu. Ha, ni okey sikit ah. Kulit sikit. Kulit sikit. Oh, pecah. Yang pecah. Pecah juga. Okey geng, tu. Oh, sedap ni. Eh. Okey, kalau kecil ni memang hancur lah. Tak ada apa pun. Okey lah. Tap. Ini yang terakhir. Boleh tak? Itu pun. Sampai abu aku je. Tak apa. Okey. Okey. Hasil-hasil. Okey gang, ni dah hasil kita lah. Bakar lama kek hancur. Tak banyak yang ni elok, hangit banyak lah sebab biji dia kecil tu api tadi garang lambat kacau-kacau. Boleh lah ni nak makan nak rasa sebab dah lama dah rasa tak bakar kan. Belah-belah tahun lah. Tuh mantap. Kenapa ada jumpa biji janggut apa buat aku ni lah. Macam orang dulu-dulu lah. Orang dulu-dulu dia macam ni lah nak makan biji janggut lah. Basiak ni api buah ni. Dulu Mekah tu. Okey lah kan, tersedia video kali ni ah. Video tunjuk cara nak goreng biji janggut ya. Macam ni, biji janggut. Kami dulu-dulu memang nak buat lah. Kalau orang dulu-dulu selalu buat juga benda ni. Okey, nak tunjuk balik ke hampa. Kalau hampa jumpa biji janggut, hampa jangan duk buang. Hampa boleh goreng. Okey, yang mana dah layan sampai habis, memang terbaik. Ucapkan terima kasih yang dah support aku. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, nanti berkongsi lagi aktiviti-aktiviti aku di kampung. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.